di sini ada jurusan tata busana yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Mereka punya wajah-wajah ini, anak-anak yang ikut ini, itu luar biasa. Jadi itu yang sangat memotivasi saya bahwa kita harus ikut terus. Bagaimanapun prosesnya, kita harus tetap ikut. Saya ingin memperkenalkan budaya Papua gitu ke luar-luar kota biar mereka tahu gitu budaya Papua seperti apa, apalagi tentang desain-desainnya, bajunya. Lihat mereka punya antusias, apalagi masuk di 12 besar itu kah, itu ada yang sampai sudah berpikir untuk, aduh kalau saya berangkat itu nanti di sana bagaimana. Itu yang memang saya pikir ini jadi semacam jadi kayak doa yang terkabul untuk mereka yang berdoa terkabul, tapi saya justru sendiri yang paling senang gitu. Ini merupakan suatu kesempatan yang besar untuk busana, karena memang jurusan ini terbilang peminatnya masih kurang di sini. Jadi harapan saya dengan mengikuti JMFV ini, kami bisa memperkenalkan SMK Negeri 3 Manokwari, khususnya di Manokwari. Dan umumnya ya di sekitaran, bahkan di Indonesia bisa mengetahui bahwa di sini Manokwari ada SMK 3 Tata Busana. Jadi kami memang waktu pertama kali mendengar itu, jujur memang kami sempat kaget. Kagetnya karena siswa kami kan sedikit. Kok bisa terpilih seperti itu, tapi akhirnya kami bersyukur bisa terpilih, dan satu kebanggaan juga akhirnya kami bisa dikunjungi oleh tim langsung ke sekolah kami. Dengan cita-cita saya yang ingin menjadi desainer dan masih berkesinambungan dengan jurusan yang saya ambil, saya yakin saya bisa mewujudkan cita-cita saya dengan bersekolah di sini. Harapan saya untuk SMK Negeri 3 Manokwari ini adalah ini menjadi langkah awal yang baik untuk kami memperluas jaringan bersama dengan mitra industri dan bisa memperbaiki kualitas pendidikan kami khususnya di jurusan ini, desain produksi busana.